Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkalian puluhan dengan puluhan. Contoh, 89 kali 31 sama dengan titik-titik. Langkah pertama adalah 89 kali 3 sama dengan 267. 267 masuk di tiang keempat. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, 89 kali 1 sama dengan 89. Masuk tiang kedua. 1, 2, 89. Jadi hasil 89 dikali 31 sama dengan 2759. 66 kali 55 sama dengan, langkah pertama, 66 kali 5 sama dengan 330. Masuk di tiang keempat. 1, 2, 3, 4, 330. Langkah kedua, 66 kali 5 sama dengan 330, masuk di tiang ketiga. 330. Jadi hasil dari 66 kali 55 sama dengan 3630. 48 kali 95 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, 48 kali 9 sama dengan 432. Masuk di tiang keempat. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, 48 kali 5 sama dengan 240. Masuk di tiang ketiga. 1, 2, 3. 240. Jadi hasil dari 48 kali 95 sama dengan 4560. 64 kali 21. Langkah pertama adalah 64 kali 2 sama dengan 128 di tiang keempat. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua adalah 64 kali 1 masuk di tiang kedua. 1, 2, 64. Jadi hasil dari 64 kali 21 sama dengan 1344. Sekian, semoga bermanfaat.